Hai guys, balik lagi sama gue, Jonathan Evander. Kali ini, gue bakalan reaction. Gue tadi abis record nih. Gue solo rank, ya. Gue solo rank sendiri. Gak full team. Solo rank. Ketemu, gak tahu ya ini bocah yang baru main Mobile Legends atau yang gak ngerti. Pokoknya, lihat aja nih ya, kayak gimana mainnya nih. Wah. Gila, parah banget guys. Jujur gue tadi emosi banget gue main. Udah bandnya salah. Kesel gue, sumpah. Kesel banget gue. Nah di match kali ini, gue itu picknya Lunox. Gue udah bilang kan suruh Ben Carry itu. Malah aduh yang di ban guys. Di sini gue bilang. Tuh. Suruh Adnana. Tuh yang namanya Aditya itu siapa sih? Itu epic. Epic abadi. Gue ngeliat di historinya dia loh. Statistiknya deh epic abadi anjing. Belum bisa kayak gua gitu. Gua udah mythic anjir. Walaupun kemarin reset season gua enggak sempat push rank ya, guys. Oke. Gua udah sempat legend kemarin, udah sempat legend. Legend 5, tier 5. Bareng sama squad gua nge-push sama tim gua. Gua bilang itu buat hilang main itu. Aduh bingung gua. Main di rank epic kok gini-gini amat gitu kan. Udah lah gue amanin Lunox gitu kan. Gue sih bukan yang remehin Alucard ya. Alucard tuh bagus. Tapi kalau yang bisa mainnya. Kalau yang nge-troll aduh. Berubah namanya jadi Alufit guys. Untung musuhnya gak jadi pick over lo. Uranus. Dia nanya kenapa gitu saya dipanggil bocil. Kalau orang yang pintar itu Nana, ya pasti di up, di naik ke atas dia. Di sini gue sengaja gue nggak ngomong kasar ke dia. Disuruh up Nana kagak di up, Nana tuh ganggu banget bonekanya. Kecuali ada Grok ya, kalau ada Grok itu bisa jadi counternya loh. Bonekanya tuh bisa di cancel pakai skill satunya Grok. Di sini gue skip, langsung ke battle aja ntar ya. Langsung masuk ke battle aja, oke? Okay? Buat kalian semua yang epic, legend, ataupun mythic yang senasib kayak gua, jangan pernah mau sama kayak gua main solo di rank, apalagi epic. Bocil-bocil gak jelas, anjing. Tuh, lu lihat aja. Hyper carry mana ada empat-empatnya di tengah gitu, anjing. Tahu bingung apa yang siapa publik-publiknya begini. Bingung gua. Nanti kalian lihat ya tuh ayam busa bikin item jungle, item apa entar kalian lihat. Setahu gua assassin tuh semuanya bikinnya itu raptor macete. Kecuali emang assassinnya tuh assassin magic gitu guys, tapi assassin magic emang ada ya. Gua harusnya bikin item jungle itu. Cuma gue di sini sengaja ngalah soalnya ada Hayabusa sama Krenger. Udahlah biarin mereka yang ngejungle. Gue pikir kayak gitu.
Betul, Unox sudah main aman banget di sini. Udah aman banget mainnya. Biarpun ada Uranus sekalipun. Di sini gue pikir gue bakal mati. Soalnya gue kena boneka tai itu lo tuh. Hanabi sampai flicker lo. Untung gue gak langsung aktifin regen HP untung. Jadi gue masih ada survive lah. Dari HP gue jadi keisi gitu. Nah itu sengaja tuh Hayabusanya kena Malena tuh. Parah guys, guys. Janganlah kayak begitulah kalau main rank itu. Jadi apa istilahnya ya? Lu tuh nge-troll di rank buat apa gitu? Kalau klasik ya lu mau pakai hero macam kayak gitu enggak masalah gitu. Rank tuh enggak mikir kasihan ke orang gitu. Orang udah susah payah naikin tier mereka, naikin rank mereka jadi turun kan gara-gara public kayak begini nih. Biasanya gua main Lunox itu pakai retri, di sini gua pakai flicker. Udahlah biarin enggak apa-apa. Gua ngalahnya tuh lihat Hayabusa aja bisa kalah lo Freya lu. Padahal kan Hayabusa bisa kabur di sini juga gua emang salah sih. Di sini gua salah tuh. Gua malah muter-muter terus gua bisa kabur anjing. Gua baru sadar lo pas reaction ini lihat Alucard kok malah farm. Harusnya kan clear gitu dia bisa jadi offlaner kan harusnya. Tuh. Ngapain coba lihat aduh. Gue soalnya dari tadi nggak merhatiin Alu sama sekali. Yang gue perhatiin tuh Granger sama Hayabusanya gitu. Hayabusa di sini nggak bisa main culik-culik loh. Padahal Nabinya tuh bisa diculik sama Hayabusa. Kalau yang jago mainnya. Di sini kalau nggak salah gue kill Nananya deh. Nah di sini nih Hayabusa baru berani maju. Tuh. Kan. Oke, ulti pun dia percuma. Yang kena itu malah creep-nya. Minion yang kena gitu. Tuh. Ini menit 4.17 anjing skornya. Epic kayak begini main gue capek kadang ya di Epic ya. Epic solo jangan pernah kalian main solo ya di Epic. Kecuali emang hoki kalian dapat timnya bagus-bagus. Kalau dapat timnya kayak begini kayak sampah gini mah. Pokoknya ingat guys, jangan pernah nge-troll di rank ini. Ayah kata nggak bentar lagi mati kalau nggak salah. Nana bocor kalau ngelawan Lunox. Tuh. Di sini gue main aman walaupun mana gue sedikit boros ya soalnya biasanya kan gue kan suka ngambil buff biru. Gue pikir Akai itu deket sama Granger tuh bisa nggak cover gitu, ternyata enggak malah jadinya bad cover gitu guys. Nah di sini gue mati nih, gue lupa. Oh enggak, di sini gue survive setahu gue. Di sini tuh Uranus harusnya bisa mati. Tuh. Harusnya bisa mati Uranusnya anjir. Cuma karena gua enggak ada MP, gua di sini balik dulu ke base. Retri ada 3 orang. Tapi enggak ada yang bisa ngambil buff-nya lu anjir. Gua kemarin nonton MP Top tuh. Jonathan Liandi sama Sin, dia kan bilang tuh Sin, retri itu gunanya buat kalau buff kita itu dirusuh baru pakai itu retri. Barusan itu ada 3 orang yang pakai retri, seenggaknya salah satu dapat lah. Hayabusa, Granger kalau nggak alunya dapat retri gitu, daripada diamanin sama musuh kan, mending diamanin sama tim kita gitu. Tuh di sini farm aja terus sini tuh lihat. Lihat, gue gak dibantuin anjing. Tuh, malah kabur. Itu Hanabinya dapet loh. Ini kayak kalau Hayabusanya bantu. Tuh, baru ulti di sini. Cap.
sampai guys, jangan pernah ya kalian ya main kayak begini. Buat yang nonton YouTube gua nih, viewers gua, jangan pernah kayak gini di rank apapun. Jangan nge-troll hero, apalagi di rank. Udah susah payah gitu naikin tuh guys. Gak gampang lo naikin rank itu. Buat yang udah pro sih mungkin bisa bilang gampang. Apalagi ini gue main solo, duh, dah, gue kasih tau dah. Kalau kalian buat epic-epic yang abadi ini, cari teman kalian push rank bareng sama teman kalian yang sama-sama epic tapi lebih jago dari elu gitu mainnya. Ini semua epic-epic abadi semua nih yang main nih. Di sini gue nge-push sendiri. Base atas gue masih aman, lihat itu. Tiga-tiganya itu turret masih ada, cuy. Tuh. Di sini harusnya gue bisa ke Uranus, harusnya. Di sini gue coba bantu, akhirnya Hayabusa kill sekali. Itu pun dapat bantuan dari Akai. Kalau nggak ada bantuan dari Akai, kayaknya dia nggak bisa ngekill dia. Ciri-ciri epic abadi kayak begini ya mainnya. Di sini gue usahain dapat nananya tapi nggak dapat. Dapat nggak ya? Dapat di sini. Double kill malah gue. Oh kagak, nananya di sampah guys. Nah itu tuh kalian kalau pause ya tadi ya, Hayabusa itu pakai item janggalnya buat magic guys. Nah di sini gue ngamuk nih, makanya kenapa gue emosi banget itu mainnya tuh pakai Lunox-nya. Di sini gue mau sampah tapi nggak dapet itu. Di sini kalau nggak salah gue berhasil kill nananya di sini. Nah, Lunox tuh kalau kasih jadi tuh pedas, apalagi kalau gue udah bikin glowing one itu buat efek burn loh, digabung sama efek magic yang kayak garpu itu. Padahal musuhnya gak jago-jago amat loh, sumpah. Tuh. Mukil tuh musuhnya tuh. Gua dapat, lihat kan? Gua dapat kill di sini loh. Valirnya maksain banget gitu. Dia mukil, mau nge-kill gua tapi enggak bisa. Jadi gua balikin keadaan dia yang mati. Dan juga Hanabi-nya harusnya bisa mati sama gua tuh. Harusnya. Cuma sengaja sama gua enggak dimajuin. Nah di sini di end nih Lordnya. Kita lah kalah. Untung gue masih punya protection. Untungnya. Guys, jangan kalian tiru kayak gini nih. Kalian lihat ya item Hayabusanya. Lihat itu. Lihat. Bikin itemnya magi. Jangan manggil buat apa? Ingetin guys, ingetin. Jangan sekali-kali kalian kayak begini mainnya guys. Gua kasih tahu aja ya, jangan kayak begitu. Nih lu lihat nih ya nih. Gua kasih lihat story gua. Nih story gua nih, story gua. Tuh highness rank gua mythic. Tuh kalian lihat. Kalian lihat itu. Gua solo Kufra. Tuh rank kalah anjir, dari legend balik ke epic. Sedih gak? Nah guys, sekian dulu lah video dari gua. Intinya mah gitu ya. Pokoknya kalian kalau main rank itu jangan nge-troll. Pakai aja hero yang kalian bisa, apapun itu. Entah kalian bisanya MM atau 3 MM, bodo amat, yang penting kalian bisa mainnya gitu. Intinya mah gitu aja lah. Ya, jangan terlalu maksain. Kalau gak bisa pakai hero itu jangan maksain. Hero itu
apalagi di rank. Kalau klasik sama Brawl silahkan ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Di komen kalau ada video gue yang kurang atau minta request lagi gue harus upload apa gitu kan. Nanti gue bakal upload lagi nih Mabarengket bareng sama teman-teman gue. Ya, ini gue solo nih. Jangan ditiru kalau kalian pengen rank kalian utuh segitu-segitu. Kecuali kalian punya tim buat up, follow up, bantu up rank kalian sampai mythic. Jangan guys, jangan tiru kayak gue nih, berkorban gitu. Ketemu orang-orang kayak tadi gitu. Ya, see you next time, bye-bye.